Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muki di channel. Oke, selamat sore buat sahabat-sahabat Muki di channel dimanapun kalian berada. Semoga baik-baik saja tentunya, lancar dalam bekerja, lancar rezekinya, lancar prosesnya. Buat kawan-kawan yang mau proses pembayaran kompon ataupun proses pembuatan SPLP, oke, seperti biasa, sebelum mulai pembahasan, saya ingatkan dulu buat kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat baru yang pertama kali datang ke channel saya ingatkan jangan lupa di subscribe dulu sebagai tanda sokongan untuk mensupport channel ini agar bisa lebih maju dan berkembang, dan tentunya bisa selalu update info-info terbaru seputar dunia TKI. Oke, hari ini saya berada di Migration Putrajaya untuk melihat sendiri, kan karena tadi pagi ada yang inbox saya katanya ada pegawai yang suruh bilang untuk balik karena hari ini tidak ada proses yang ada, ya kita ikuti saja gitu. Jadi di sini saya berpesan kepada kawan-kawan TKI yang mau proses, besok datang saja jam 6 sore atau jam 3 sore untuk proses hari Senin, dan jangan datang pada hari ini, ya kan, karena hari ini memang tidak ada proses. Ini belakang-belakang semua kawan-kawan, bye, besok baru proses, ah? Nah, besok baru proses itu baya-baya dari Bangla, ya. Jadi buat kawan-kawan yang mau proses hari ini, tidur saja di rumah malam ini, kemudian besok baru datang ke Jabatan Imigrasi Putrajaya untuk membayar kompon. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan. Jangan lupa di like dan di share ke kawan-kawan agar info ini tersampaikan. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.